Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Prat Fikri. Hari ini kita akan membahas mengenai patofisiologi appendicitis atau pathway appendicitis. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Jadi memang appendicitis ini adalah penyakit yang umum terjadi di masyarakat. Apa penyebabnya? Ada 3 penyebabnya yang mungkin terjadi pada orang appendicitis. Yang pertama adalah penyebab yang tidak diketahui. Nah, penyebab yang tidak diketahui ini kemungkinan bisa disebabkan oleh infeksi virus. Kalau di sini dijelaskan infeksi virus tersebut adalah Yersinia enterocolitica. Nah, ini dapat menyebabkan infeksi pada appendix atau usus buntu. Yang kedua adalah fekalit. Fekalit ini merupakan massa feses yang keras. Biasanya orang-orang yang kurang cairan atau kurang makan serat, maka feses atau kotorannya menjadi keras. Nah, kerasnya feses ini dapat menyebabkan iritasi pada dinding usus. Jadi karena terlalu keras, maka gesekan yang terlalu lama dengan benda keras ini akan dapat menyebabkan iritasi. Yang terakhir, penyebabnya adalah bisa benda asing. Tentunya benda asing ini juga benda asing yang keras. Makanan-makanan yang keras yang ikut tertelan dalam makanan kita juga bisa menyebabkan iritasi pada dinding usus buntu ini. Nah, itu tadi 3 hal ini dapat menyebabkan ulcerasi atau iritasi pada mukosa usus. Nah, ketika terjadi ulcerasi ini, maka terjadilah yang disebut dengan inflamasi. Inflamasi ini bahasa awamnya adalah radang pada usus buntu. Nah, radang inilah yang disebut dalam dunia medis sebagai appendicitis. Jadi radang pada usus buntu. Nah, kalau memang terjadi radang pada usus buntu, memang bisa diterapi dengan cara pengobatan atau dengan pembedahan. Jika yang dilakukan adalah pembedahan, maka masalah yang mungkin muncul adalah 2 masalah dalam keperawatan. Kebanyakan orang yang dilakukan pembedahan itu ada 2 masalah. Yang pertama adalah ketidaktahuan, karena memang minimnya informasi tentang pembedahan. Yang kedua adalah kecemasan, karena perubahan pada status kesehatan yang sangat cepat sekali, sehingga menyebabkan orang itu menjadi cemas. Apalagi pembedahan identik dengan ancaman kematian, identiknya, tapi itu ada hanya persepsi awam saja. Nah, akhirnya menyebabkan ansietas atau kecemasan. Nah, saya lanjutkan dulu. Ketika terjadi peradangan pada sel mukosa appendix atau usus buntu, maka hal ini dapat menyebabkan tertariknya sel-sel darah merah, sel darah putih, makrofag, sel T helper ke dalam jaringan yang iritasi tersebut. Akhirnya akan terjadi pembengkakan atau odem pada daerah yang teriritasi. Nah, semakin odem ini semakin membesar, maka akan terjadi penyumbatan atau obstruksi pada appendix yang menghalangi aliran keluarnya mukus yang dihasilkan oleh sel appendix tersebut, usus buntu. Jadi kalau misalkan saya gambarkan, ini adalah usus besar, terus ada usus buntu di sini, usus halus. Nah, jika terjadi iritasi di bagian sini, maka kemungkinan iritasi ini akan menyebabkan inflamasi dan terjadi odem atau pembengkakan. Semakin lama, semakin membesar. Nah, ini akan menyumbat usus buntu, sehingga sekresi atau cairan yang zat-zat yang dikeluarkan oleh usus buntu ini tersumbat, tidak bisa masuk ke dalam usus besar. Nah, semakin lama semakin tersumbat, maka akan tertutup
aliran usus buntu ini tertutup sehingga dapat menyebabkan distensi atau peningkatan tekanan intraapendik sehingga cairan yang tidak bisa masuk ke dalam usus besar ini akan menumpuk di apendik dan apendik akan semakin meregang menjadi lebih besar tekanannya. Nah, jika ini terus terjadi maka dapat juga odem atau pembengkakan itu menghalangi aliran darah menuju ke usus buntu apendik. Karena odem yang terlalu besar ini maka pembuluh darah yang menuju apendik akan terhambat karena tertekan oleh odem, tertekan oleh pembengkakan. Akhirnya terjadi oklusi arteri terminalis appendicularis. Jadi pembuluh darah yang menuju ke apendis akan tersumbat. Tersumbatnya ini akhirnya menyebabkan pembuluh darah tidak dapat mengalir ke apendik yang menyebabkan hipoksia jaringan. Hipoksia jaringan ini akan menyebabkan kematian jaringan atau nekrosis. Jadi karena darah, oksigen dan zat-zat gula untuk menyuplai energi ke apendik tidak bisa disuplai, maka akan terjadi kematian jaringan. Nah, ketika terjadi kematian jaringan, jaringan tersebut akan menjadi gangren atau luka yang membusuk. Nah, komplikasi yang paling parah adalah terjadi ruptur apendik. Jadi karena jaringan ini sudah mulai membusuk karena tidak dapat dialiri darah dan oksigen beserta nutrisi, maka jaringan ini menjadi rapuh dan bisa menjadi ruptur. Nah, ruptur atau pecahnya apendik ini adalah komplikasi yang paling parah pada penderita apendik, sehingga disebut dengan perforasi. Perforasi isi usus semua keluar karena terjadi pecah, keluar masuk ke rongga abdomen. Nah, ini kalau dilakukan operasi adalah operasi besar yang disebut dengan laparotomi untuk membersihkan abdomen dari isi usus. Nah, itu selanjutnya kita masuk bagaimana terjadi panas. Jadi dari edema atau inflamasi tadi maka akan berkumpul akumulasi monosit, makrofag, sel T helper dan fibroblas. Ini adalah sel-sel yang aktif karena terjadi inflamasi. Nah, ketika sel-sel ini aktif maka akan terlepaslah pirogen endogen atau sitokin. Nah, pirogen ini ada dua, rekan-rekan sekalian, ada endogen dan ada eksogen. Kalau pirogen, apa itu pirogen? Pirogen adalah zat pencetus terjadinya panas. Nah, pirogen eksogen itu dicetuskan oleh bakteri ataupun virus, baik racun yang dikeluarkan oleh bakteri atau virus tersebut maupun sel-sel dari badan bakteri atau virus tersebut yang merangsang pelepasan panas. Nah, kalau endogen atau dari dalam tubuh, pirogen ini biasanya dipicu oleh ini interleukin 1 dan interleukin 6, biasa disingkat dengan IL-1 dan IL-6. Memang ada beberapa pirogen endogen, ada juga yang disebut dengan alpha interferon atau TNF ya. TNF itu kepanjangan dari tumor necrosis factor. Nah, itu adalah termasuk dari pirogen endogen, tetapi yang paling kuat dalam mencetuskan panas adalah IL-1 dan IL-6 ini. Nah, IL-1 dan IL-6 bisa langsung menembus sawar otak. Dia bisa berjalan dari tempat terjadinya inflamasi dan menembus sawar otak atau merangsang saraf vagus yang berada di perifer atau di pinggiran.
Memang saraf vagus ini fungsi utamanya adalah sebagai apa namanya, fungsi fonasi atau berbicara dan menelan, namun juga berperan menstramisikan serat sensorik, karena serat vagus ini juga mensarafi lajur usus, sehingga ketika interleukin dan 1 dan 6 ini apa namanya muncul di perifer, dia bisa merangsang saraf vagus. Nah, saraf vagus ini akan mengirimkan sinyal yang mencapai saraf pusat. Nah, ketika sinyal ini diterima oleh otak, maka otak akan membentuk prostaglandin. Prostaglandin inilah yang akan merangsang hipotalamus. Hipotalamus itu adalah pusat pengaturan suhu tubuh. Merangsang hipotalamus untuk meningkatkan set point panas tubuh. Jadi kalau normalnya manusia itu set pointnya adalah misalkan 36 derajat Celcius, maka dengan dibentuknya prostaglandin ini, maka set point otak akan dinaikkan macam-macam, bisa 38, 39, 40, dan selanjutnya tergantung tingkat keparahan inflamasi. Misalkan dinaikkan ke 38 derajat Celcius. Kenapa set point ini dinaikkan ketika terjadi inflamasi? Mungkin kita akan bahas di video lain kenapa set point tubuh harus dinaikkan ketika terjadi inflamasi. Nah, ketika set point sudah dinaikkan dari 36 menjadi 38, maka tubuh akan merespon dengan cara meningkatkan suhu tubuh. Bagaimana cara meningkatkannya? Bisa dengan cara menggigil agar panas tubuh bisa diproduksi. Nah, inilah yang menyebabkan hipertermi atau peningkatan suhu tubuh. Nah, selanjutnya adalah kita masuk ke kembali lagi ke atas. Ulcerasi dan iritasi mukosa ini dapat merangsang nosiseptor. Nosiseptor ini adalah reseptor nyeri. Jadi ketika ada jaringan yang rusak, maka saraf reseptor nyeri ini akan terangsang. Nah, rangsangan ini akan dihantarkan oleh dua serabut. Yang paling penting, yang pertama adalah serabut tipe alfa omega. Kalau tidak salah saya bacain alfa omega. Dan yang kedua adalah serabut tipe C. Serabut tipe C ini adalah serabut yang lebih besar dalam menghantarkan rangsang nyeri. Nah, dihantarkan ke medulla spinalis. Medulla spinalis ini memang pusat dari apa, hantaran saraf. Bisa melalui 3 kanal dan 2 traktus yang intinya semuanya akan menuju ke otak. Nah, di otak ini akan diterima di korteks somatosensorik. Nah, jika rangsangan ini berhasil dihantarkan ke korteks somatosensorik, maka persepsi nyeri akan muncul dari otak. Nah, ketika persepsi nyeri ini muncul dari otak, maka pasien akan merasakan nyeri, nyeri akut. Nah, selanjutnya juga karena ulcerasi atau iritasi mukosa ini dapat merangsang impuls-impuls aferen yang berjalan melalui nervus vagus. Memang yang saya katakan tadi, nervus vagus ini salah satunya adalah mensyarafi usus atau saluran pencernaan. Nah, rangsangan ini akan menyebabkan rangsangan di medulla oblongata. Medulla oblongata ini adalah pusat muntah. Ketika pusat muntah ini terangsang, maka otot-otot abdomen, otot-otot di perut dan diafragma akan berkontraksi. Ketika kontraksi akan menyebabkan gerakan peristaltik terbalik, yang seharusnya menuju ke anus, maka peristaltiknya akan terbalik karena tertekan oleh abdomen dan diafragma. Ini menyebabkan isi usus mengalir balik ke dalam lambung. Ketika isi usus mengalir balik ke dalam lambung, maka lambung akan distensi. Tekanan di dalam lambung akan meningkat.
Selanjutnya akan terjadi reaksi yang berturut-turut, lambung mendorong diafragma ke arah cavum, torak ke arah rongga dada. Tekanan rongga dada meningkat. Ketika tekanan rongga dada meningkat, maka sphincter yang berada di dalam esofagus bagian atas akan membuka karena terdorong dari bawah. Nah, sekat-sekat ini terbuka, maka tekanan yang di dalam lambung tadi akan melewati sphincter dan disemburkan keluar melalui mulut yang disebut dengan muntah. Muntah ini jika terus menerus dan tidak teratasi akan menyebabkan risiko kekurangan volume cairan. Nah, distensi lambung karena kembalinya isi usus tadi juga dapat menyebabkan gangguan rasa nyaman. Pasien juga bisa mengalami anoreksia dan penurunan asupan nutrisi enteral yang berlebihan karena tidak nyaman untuk makan. Ketika asupan nutrisi turun, maka akan menyebabkan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh jika ditandai dengan penurunan berat badan yang ekstrim. Nah, inilah patofisiologi dari appendicitis atau pathway appendix. Jika masih ada yang kurang jelas, bisa Anda tanyakan di kolom komentar. Semoga video ini membantu dan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and keep healthy.